Yo, balik lagi di Rotasi 08. Waduh, motor update stok lagi nih, Bray. Di showroom mobil bekasnya Hati Motor. Untuk alamat jangan lupa cek di deskripsi videonya. Kita bakal update stok untuk tahun baru nih, 2023. Banyak mobil-mobil tahun 90s. Tahun muda juga ada nih. Nomor kontak marketing ada di video ya. Ini kalian bisa langsung aja kontak. Ini ada mobil lucu nih, Bray. Ini sekut. Oke, yuk kita langsung aja. Spill dari ujung sini dulu nih. Ini ada Kijang. Kijang Super NCH ya, tahun 90. Long chassis, Bray. Long chassis. Pajak hidup kaleng sampai 2024, tahun 90 ya. Baru beres repaint. Masih sekut. Stripping juga udah nempel ya. Stripping udah nempel. Warnanya kembali ke warna asalnya. Untuk bagian grill masih rapi ya. Bagian grill rapi. Ini velgnya pakai velg bawaan dari Panther, ukuran 14. Kemarin khusus untuk Kijang Super ini ada video detailnya, buat dari pengerjaan sampai selesai naik catnya. Ini ada prosesnya. Nanti kalian bisa cek aja videonya di Beranda Channel ya. Kita keliling dulu nih. Oh, seger, masih kinclong. Stoplay masih pada bening, ban masih tebal. Bannya masih pada tebal, Bray. Lanjut ke bagian interior. Mobilnya habis dipakai ya. Kuncinya juga masih ngegantung, Bray. Untuk bagian door trim ini masih rapi ya, masih rapi banget. Pembukaan kacanya masih salam olahraga. Ini bagian interiornya masih ori ya, masih ori-ori tuh. Ini manual transmisi. Untuk transmisinya 5 speed, 6 nya mundur. Long chassis ya. Bagian konsol tengah masih rapi. Dashboardnya juga masih rapi, Bray. Ini ada kipas tambahan ya. Untuk AC nya dingin, Bray. Tip ada, musik ada. Untuk bagian kilometer ini kalian bisa lihat ya. Bagian speedo semua masih aktif. AC dingin. Belum power steering ya. Plafon rapi tuh. Untuk joknya masih rapi juga. Bagian baris 2 masih sekut nih. Ya. Masih sekut. Untuk baris 3-nya masih adep-adepan. Belum ngadap ke depan semua ya. Tahun 90. Masih rapi. Masih segar, ban masih tebal, cat baru naik. Langsung aja nih takis. Kijang Super NCH tahun 90. Long chassis, pajak hidup, no power steering, power window gak ada. Tapi enteng sih ini. Buka harga di 34 juta nih, Bray. Buat kalian yang minat langsung aja nih kontak marketingnya. Lanjut, di sebelahnya ini ada Toyota Starlet tahun 91 ya. Platnya F. Kabupaten, kaleng sampai 2023. Hujan terus nih, Bray. Kehujanan. Ini yang 1300 cc ya. Warna bodinya hitam, velgnya udah pakai velg racing. Ban masih pada tebal ya. Bagian bodi masih rapi. Tuh. Bodi masih rapi,
masih seger nih. Kita lihat interiornya yuk. Interiornya masih lumayan rapi ya. Bagian door trimnya, untuk bukaan kaca masih salam olahraga sama. Ini bagian joknya masih original. Kombinasi blue drew sama kulit ya belakang. Konsol tengahnya simpel-simpel aja. Transmisinya manual ya, 5 speed. Bagian dashboard masih original. Masih original, untuk kilometernya ada di 255.000. Ini bagian dashboard tengahnya masih rapi ya. Ada musik juga. Kita bagian belakang. Bagian belakang joknya masih rapi. Ya. Plafon juga bersih ya. Oke. Toyota Starlet tahun 91. 1300 cc. AC-nya dingin nih Bray. Power window gak ada. Power steering ya. Untuk buka harganya di 39 juta pajak terima hidup. Oke. Pajak terima hidup. Lanjut nih, di sebelahnya ada mobil antik. Nih yang mau nostalgia dengan mobil-mobil yang zaman dahulunya pernah dipakai. Ini ada Corolla GL. Cekut ya. Original. Cat baru naik nih. Baru beres dibanjur. Udah ada tambahan variasi fog lampnya nih. Bro. Restorasi modif. Untuk platnya, plat D, kaleng sampai 2026. Ini tahun 84. Masih seger, kinyis. Velg juga original. Ini ukuran 13. Ring 13, banyak kecil banget, Bray. Klasik, klasik. Sisi kirinya masih rapi, karet-karet, aman, Bray. Talang air juga bagian atas masih rapi, masih dalam tuh. Jadi lucu. Tampak belakangnya nih. Stop lamp bening, reflektor bening, ya. Masih seger. Bagian interiornya yuk kita lihat. Interiornya nih, untuk bagian door trimnya masih rapi ya, masih original. Dashboard masih ori ya, masih rapi banget. Untuk joknya nih sekut banget, lucu ya. Joknya keren banget nih. Tuh. Nah. Untuk transmisinya manual nih, Bray. Bagian konsol tengah masih rapi ya. 5 speed. Untuk tipnya ada, jadi ada musiknya nih di mobil ini. AC dingin nih. Dashboardnya masih rapi banget. Sorry. Di sini ada jam juga ya. Untuk di bagian spedonya ini kelihatan, untuk kilometernya ada di 395.000, wajar mobil tahun 80-an ya kan, kilometer segini wajar untuk ke nostalgia. Tipe pengaturan spionnya masih manual ya, ini dari dalam bisa. Bagian plafon bersih ya. Masih sekut nih. Jok belakang masih rapi juga ya. Ini door trimnya nih, rapi. Joknya bersih banget.
Ini ada setir bawaannya kayak, atau setir yang mana ya? Jok masih rapi nih, Bray. Lucu. Buat nostalgia atau setelan anak muda retro, cakep. Ya. Langsung aja takis nih. Untuk Toyota Corolla GL tahunnya 84. Pajaknya mati 3 kali. AC-nya dingin. Gak ada power steering, gak ada power window ya. Tapi enteng sih biasanya kalau mobil gini. Langsung aja nih, takis. Untuk harganya di 27 juta masih bisa nego. Langsung aja kontak marketingnya. Ini di sisi paling ujung ada new Corolla tahun 2001. Plat F kota. Masih rapi banget warnanya nih. Kalau zaman sekarang tuh dibilangnya apa ya? Rose gold. Velg udah pakai racing. Talang air, aksesorisnya udah nempel. Velgnya keren. Pakai velg ukuran 16. Untuk bagian stop lamp belakang masih bening banget. Tuh. Masih kinclong. Kita lihat bagian interiornya yuk. Wih, sekut ya. Di bagian door trim rapi banget. Power window. Bagian dashboardnya masih rapi banget. Ini soft touch ya bahannya. Di tengah ada penyimpanan atau bisa diganti dengan tip juga bisa ya. Tapi di sini tipnya udah ada. Kisi-kisi AC masih rapi. Ini pengaturan AC-nya. Dashboardnya ini ger banget. Untuk joknya dia udah kulit ya. Ini manual transmisi, Bray. Joknya kulit, masih rapi ya. Manual transmisi, setirnya original. Electric mirror. Power window, power steering aman. Nih. Baris duanya rapi juga ya. Plafon bersih, Bray. Mobil tinggal isi bensin, langsung siap jalan di tahun 2023. Langsung aja nih, takis. Untuk new Corolla tahun 2001, pajaknya hidup, buka harga di 63 juta nego. Mitsubishi Kuda Grandia. Refektor masih bening, depan masih rapi ya. Velgnya masih original, ban-bannya masih tebal. Interiornya ori. Semua. Masih ngaleng, 3 baris. Nih mobil. Grandia Mitsubishi Kuda. Masih segar. Kita lihat interiornya. Udah power window, power steering, aman. Electric mirror tentunya. Ini sorry ya agak backlight. Bagian dashboardnya masih original, masih rapi banget. Penyimpanannya banyak nih. Penyimpanannya banyak banget. Untuk kilometernya ada di 275.000 ya, tahun 2002. Untuk di bagian jok masih rapi. Bagian joknya ini blue drew. Konsol tengah masih rapi itu. Manual transmisi ada cup holdernya. Untuk musiknya ada nih tuh. Musiknya ada, mobil 3 baris. Udah perpaduan kayu ya. Bagian dashboardnya tuh cukup banget. Mobil 3 baris 2000 cc
harganya masih terjangkau. Bagian door trim, bagian baris kedua masih rapi tuh. Udah double blower. Bagian baris tiga ngadep depan. Udah nggak pandang-pandangan lagi nih. Seger, udah kayak kijang. Langsung aja nih, takis untuk Mitsubishi Kuda Grandia tahun 2002. Dia 2000cc. Pajaknya terima hidup di harga 65 juta. Langsung aja takis. Kalau misalkan mau dengan keadaan pajak mati juga bisa ya. Nanti dinegosiasikan saja. Lanjut lagi yuk. Di sini masih ada mobil keluarga juga. Toyota Kijang SX tahun 2002. Masih seger banget nih. Pajaknya hidup. Masih banyak originalnya. Velg pakai racing. Warnanya merah tua ya. Udah ada bumper tambahan juga, tubular ya. Masih ngaleng banget. Wow. Udah ada tubular belakang buat derek-derek motor gestrek atau barang-barang yang lain bisa nih. Masih rapi banget. Stop lamp masih penting tuh. Kalengnya masih panjang. Tahun 2025. Tipe SX. Lanjut ke bagian interior. Masih rapi. Untuk bukaan kacanya masih salam olahraga ya. Ini tipe basic SX tahun 2002. Dashboardnya masih original. Kisi-kisi AC masih rapi. Tipnya masih ada. Masih rapi banget. Maaf ngeblur. Masih rapi ya. Belum double blower, masih single. Untuk bagian konsol tengahnya nih ada ya. Ini luas banget penyimpanan konsol tengahnya. Ini ada cup holder juga ya. Bagian bawah penyimpanan masih sekut tuh. Manual transmisi. Baris duanya juga masih rapi, Bray. Ini bagian joknya udah dibungkus ya, bungkus ulang, udah di retrim. Pakai sarung kulit. Ini bagian baris 2. Rapi. Baris 3-nya masih ada adep-adepan. Belum kayak Mitsubishi Kuda. Udah ngarep depan semua. Langsung aja nih, takis untuk Toyota Kijang tipe SX tahun 2002, pajaknya hidup, masih karburator ya. Buka harga di 60 juta, tinggal isi bensin, tinggal kontak marketing, tinggal dinego aja. Udah dapet mobil keluarga. Lanjut, nih di sebelahnya ada Honda Maestro. Platnya plat F. Tahun 93 yang 2000cc. Bagian depannya nih, garang banget ya. Mobil anak muda cocok banget nih buat di tahun 2023. Velg udah pakai velg ukuran 17, velg racing. Ban asingless masih pada tebal. Catnya kinclong, baru beres dipoles. Ya. Interiornya original semua. Full. Udah power window, power steering, central lock, steer masih original, dashboard juga rapi ya. Dashboardnya tuh seger banget nih. Penyimpanannya mobil 90s tuh enak banget ya. Di bagian dashboardnya lega. Bagian dashboard depannya ada jam. Kisi-kisi AC masih rapi juga.
kisi-kisi AC rapi, udah double din tuh. Untuk kilometernya ada di 250.000. Mobil tahun 93, wajar. Ya kan? Tahun 93, manual transmisi. Ini bagian konsol tengahnya masih rapi juga. Untuk di bagian joknya enak banget nih duduknya. Soalnya dia bentuknya begini ya. Model-model Recaro. Berasa dipeluk nih. Mobil nyaman banget nih buat anak-anak muda. Untuk bagian plafon rapi ya, bersih. Joknya enak banget nih. Bagian door trim belakang masih rapi juga. Jok belakang rapi ya. Handrest bagian tengah ada. Syukur. Ini sekarang update stoknya, durasi agak lama ya, biar nggak gagal paham mengenai info-info mobilnya ya. Nih Maestro, langsung aja buka harganya di 39 juta nego ya. AC dingin, power steering, power window, central lock, udah aman banget. Tahun 93, 2000 cc ya. Pajaknya kelewat 3 kali, kaling sampai 2024, masih panjang banget. Langsung aja nih, takis. Di sebelahnya ada Suzuki Amenity Drive. Masih sekut yang doyan nostalgia nih. Seru-seruan pakai mobil 90s, ada Suzuki Amenity, velgnya udah pakai velg racing, catnya baru, masih sekut, tuh belakangnya, masih sekut banget. Suzuki Amenity tahun 90. Bagian door trim tapi udah power window tapi belum power steering. Sekut nih. Kilometernya ada di 494.000, wajar tahun mobil 90-an ya. Bagian kisi-kisi AC rapi. Tutup bukanya masih rapet. Kisi-kisi AC di door trim rapi ya. Ini ada kipas tambahan. Ada tip. Udah bisa bermusik juga. Untuk penyimpanannya banyak banget di bagian mobil ini. Konsol tengahnya hanya ada rem tangannya aja ya. Manual transmisi. AC-nya dingin. Udah power window tapi belum power steering. Joknya kulit ya. Bagian joknya kulit, plafon atas masih rapi, masih bagus, udah bersih ya. Ini bagian jok belakang sedikit ya, berjamur karena belum sempat dipanasin ya mobilnya. Jadi mobilnya ditaruh di ujung ketutup pagar. Langsung aja nih, takis. Suzuki Amenity tahun 90, pajaknya kelewat 6 kali, buka harga di 24 juta, masih bisa nego. Reflektornya masih bening nih. Ya, masih rapi banget. Cocok buat nostalgia. Ini ada mobil juga lagi dibenerin nih. Lanjut nih, mobil tahun muda, Honda New City tahun 2006. Masih seger banget, New City VTEC, transmisinya matic. Tapi ya, tuh
refaktor masih bening, velg original, ban masih tebel, talang air udah ada, tuh bodinya masih kinclong banget. Bagian belakangnya nih, masih rapi ya. Masih smooth banget. Kita lihat ke bagian interiornya. Interiornya seger banget. Ini bagian door trim ya. Power window aman, power steering aman. Central lock, electric mirror aman ya. Untuk di bagian joknya ini modelnya apa ya? Fabric. Fabric, Bray. Apa masih bluetooth? Konsol tengahnya simple banget ya. Ada cup holder, rem tangan, penyimpanan untuk handphone. Ini transmisinya matic. Ini penyimpanan ya, masih ada lagi tuh. Buat asbak. Kisi-kisi AC-nya masih rapi, AC dingin ya. Bagian entertainnya ada, tipnya ada ya. Ini masih segar banget. Kilometernya lupa, kuncinya di dalam ah. Ini bagian plafonnya masih rapi ya. Baris kedua juga rapi banget. Mobil tinggal isi bensin. Tahun 2006. Langsung aja nih takis untuk Honda New City tahun 2006 VTEC. Transmisinya matic, pajaknya mati 2 kali, terima hidup ya. Buka harga di 84 juta. Kalau misalkan naksir tapi pajaknya ditanggung sendiri, bisa Bray, kontak aja nomor marketingnya yang ada di video. Lanjut nih yang terakhir, ada Toyota Starlet tahun 92. Oh, masih ada satu lagi nih Bray, yang 1000 cc ya. Masih rapi banget, platnya plat B, kaleng sampai 2004. Velgnya original, kaleng, udah tambahan dop. Velgnya ukuran 14, 17, lupa gua. Masih full original. Full original. Stop lamp rapi ya, masih bening. Untuk minusnya paling nggak ada grill bagian tengah, untuk di bagian belakangnya ya. Bagian interiornya masih original. Masih original joknya, masih blue drew, kombinasi kulit. Plafon rapi ya. AC dingin. Ini belum power steering, belum power window ya. Masih serba manual. Transmisinya juga manual. Untuk entertain, tipnya ada. Sisi AC aman, AC dingin. Di bagian dashboardnya masih rapi banget. Ya. Masih sekut buat anak-anak komunitas nih, lagi cari Starlet, ada 2 di hati motor ini. Langsung aja takis untuk Toyota Starlet tahun 92 yang 1000 cc ya, pajak mati 1 kali, AC dingin, belum power steering, belum power window. Buka harganya di 30 juta masih bisa nego. Cocok langsung bungkus. Nih, ada satu lagi. Masih dari Toyota Kijang, Kijang. Yang di awal long chassis, ini yang pendek, short. Cekut banget, baru beres dipoles ya. 4 pintu. Tahun 91. Pajaknya hidup, velgnya ganteng banget, udah pakai velg racing. Tuh, baru beres dipoles.
yang short sasis. Masih scoot ya. Ini bagian reflektor, dia modelnya udah masuk ke dalam. Legok. Plat B. Kaleng sampai 2004. Pajaknya hidup. Ban aja baru beres disemir. Apa beres disikat, Mang? Beres disemir. Velg baru. Velgnya baru. Polesannya baru. Interiornya penasaran, mari kita lihat. Bagian draw trimnya rapi banget. Interiornya masih ori-ori, masih original. Setirnya doang udah diganti ya. Bonus kacamata hitam. Kisi-kisi AC rapi, entertain, tipnya ada. AC dingin ya. Manual transmisi. Oh. Transmisinya sama ya, sama kayak yang NCH. Dia 5 speed, 6-nya mundur. Untuk di bagian konsol tengahnya dia simple aja. Buat lewat ke belakang bisa. Bagian plafon atas rapi banget. Bersih ya. Krem, warna krem baris keduanya tuh. Rapi. Untuk baris tiganya masih ada padepan ya. Masih ada padepan. Jadi masih tatap-tatapan muka, saling jatuh cinta. Langsung aja nih takis. Untuk kijang super short sasis tahun 91. Pajaknya hidup. Buka harga di 34 juta, masih bisa nego. Langsung aja nih. Buat kalian yang minat dengan salah satu mobil yang ada di showroom Hati Motor, langsung aja kontak marketingnya. Untuk alamat jangan lupa cek linknya di deskripsi video. Nanti kalian langsung dianterin ke lokasinya. Harga masih bisa nego, jangan malu untuk kontak marketingnya ya. Nego-nego dulu aja, atau bisa datang langsung ke sini ya, silaturahmi juga. Buat cek unitnya secara langsung. Test drive gratis, bray. Langsung aja nih, ini nih lucu banget buat nostalgia ya. Oke, mungkin sekian dulu aja untuk spill harga yang ada di showroom mobil bekasnya Hati Motor. Ini alamatnya juga ada ya, lengkap tuh. Untuk nomor teleponnya kalian kontak aja yang ada di video ya. Oke, mungkin segitu aja untuk spill hari ini. Gua Rizky pamit undur diri atau nuhun sampurasun.